Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mar, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah kembali lagi nonton di channel YouTube Umar Irama TV. Ya, di kesempatan pagi hari ini saya akan mengabarkan langsung dari Kota Pekalongan kabar duka datangnya dari Kota Pekalongan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Istri dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya, yaitu Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya, telah wafat pada usia 66 tahun di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Meninggal pada hari Selasa atau malam Rabu 28 Mei 2024. Ya, di sini nampak karangan bunga sudah berjejer memenuhi depan Kansu Solawat atau gedung Kansu Solawat yang ada di Jalan Nyoyotaan Gang 7. Nampak terlihat warga yang melayat sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah. Insya Allah nanti akan dikebumikan di Sapuro Kota Pekalongan pada pukul 02 atau pada asar. Terima kasih yang sudah mengikuti video channel YouTube Umar Irama. Saksikan kabar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.